Ada kebiasaan di dalam sambut-sambutan untuk yang pertama kalinya kepada yang punya hajat kampung Wasis Sentul, monggo tampil di pagelaran didampingi para terima tamu di versi dangdut, diantaranya orang nomor satu di Sentul, Pak Kades Tohir Sentul Ian Hoir, yang datang dari kelompok Imam Putra kelompok, oh ini versi Gunung Sari, oke ya. Karena gendingnya Gunung Sari, Pak Kampung Wasis didampingi Kades Tohir, orang nomor satu di Sentul, Ian Hoir kelompok Imam Putra kelompok, Cak Bungkas yang datangnya dari Pelosok Sari, merupakan Pak Lik dari Kampung Wasis, Kampung Supriyono, kakak ipar dari Kampung Wasis, kemudian Cak Gandang Paiman, Lambang Kuning, Cak Busar, Rega, beserta Cinta Mathari yang datang di Lumbang, Cong Miasan Berangga, Cak Lukman Ngawi Sentul, Pak Usman Sentul, Pak Sameni atau Pak D dari Kampung Wasis yang datangnya dari Sentul, Cak Sukro Ojek Sentul, Kampung Sukri Sentul, Cak Margo Lambang Kuning, Kampung Suryo Sentul. Monggo tampil di pagelaran. Bagian sampur, siap-siap. Bagian sampur, Nyonya Usman Sentul ikut di versi Gunung Sari ya. Bapak Kampung Wasis dan lebih pun asangkeng Sentul hatir pun dampingi. Apakah dia kau irjak yan hoir Imam Putra dan Cak Abungkas Kampung Supriyono, Cak Gandang Paiman, Bapak Usman, Ibu Usman, Cak Busar, Cak Miasan. Nah, sambil menunggu yang sudah saya panggil, coba.
Kampung Wasis selaku tuan rumah, dipendampingi para terima tamu keluarga besar, keluarga besar pendamping pengundang sekaligus orang nomor satu di Sentul, Pak Kades Tohir Sentul, Cak Bungkas, masih paman atau Pak Lik dari Kampung Wasis datangnya dari Pulau Sosari, Ian Hoir Ustaz Imam Putra Kelampok, Kampung Supriyono sebagai kakak ipar, Cak Kandang Paiman, Cak Busar Rega beserta Cinta Matahari, Cong Miasan datangnya dari Berangga, Cak Lukman Ngawi Sentul, Bapak Usman Nyonya Usman atau Ibu Usman Sentul, Pak Sameni, Pak D dari Kampung Wasis datangnya dari Sentul, Cak Sukro Ojek Sentul, Kampung Sukri Sentul, Cak Margo Lambang Kuning, Kampung Suryo Sentul, Cak Sarmadi Tandon Sentul.